Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allahumma shalli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhtatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin binar amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan beribadah kepada kita semua, khususnya pada bulan Ramadan tahun 1443 hijrah yang baru saja kita lalui, bahkan ibadah salat id kita pada pagi ini. Karenanya kita berharap semoga semua itu dapat menguatkan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalani sisa kehidupan kita di dunia ini, juga dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat kita bisa keluar dari berbagai persoalan hidup dan mengangkat derajat kita menjadi mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat dan salam semoga tetap tercurah kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para penerusnya hingga hari kiamat nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun saat ini kita dalam masa-masa yang sulit, tapi alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kekuatan untuk merayakan hari kemenangan yang penuh kebahagiaan. Semoga kita dianugerahi umur yang panjang sehingga dapat kembali menikmati kelezatan ibadah Ramadan pada tahun yang akan datang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali hikmah, pelajaran dan makna yang dapat kita petik dari mewabahnya COVID-19. Di antaranya kita diingatkan untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam situasi apapun dan dalam kondisi apapun. Mewabahnya virus ini juga mengingatkan bahwa kita adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, yang hanya dengan makhluk yang sangat kecil itu banyak orang yang menjadi tak berdaya, banyak orang yang jatuh sakit, bahkan banyak orang yang meninggal dunia. Hal ini seakan mengikis habis kesombongan kita. Hal ini sangat mengikis kesombongan pada diri manusia. Manusia itu adalah makhluk yang lemah, yang memiliki keterbatasan. Tidak selayaknya ia menyombongkan dan membangga-banggakan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menyebarnya virus ini juga mengingatkan kita akan kematian. Manusia pasti akan mati. Manusia tidak selamanya hidup di dunia ini.
semuanya pasti akan berakhir dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dianugerahi kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa dan berbagai ibadah yang lainnya selama bulan Ramadan. Setiap kali selesai menuntaskan suatu ibadah, seorang mukmin yang baik akan berharap-harap cemas, berharap ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cemas jangan-jangan ibadah yang telah dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan itu akan memotivasi kita untuk terus melakukan ibadah sehingga kita bisa menghimpun bekal sebanyak-banyaknya untuk persiapan kehidupan akhirat kelak. Sedangkan kecemasan dan kekhawatiran itu akan mendorong kita untuk terus beribadah karena kita tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah yang telah kita kerjakan yang telah lalu ataupun yang akan datang ataupun sekarang. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah hak-hak Allah kita tunaikan selama Ramadan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, tibalah kini waktunya kita untuk memenuhi hak-hak sesama hamba Allah. Hari raya adalah salah satu momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahim dan memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim dan sesama anak bangsa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, musim pandemi janganlah menghalangi kita untuk bersilaturahim. Karena silaturahim bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jika tidak mungkin dengan bertemu secara fisik, maka kita bisa ganti dengan pertemuan secara daring melalui sambungan HP maupun telepon. Musim pandemi jangan sampai membuat kita memutus tali silaturahim. Menyambung silaturahim adalah salah satu kewajiban, dan memutus silaturahim termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah qati'ur rahim." Tidak akan masuk surga, maksudnya bersama orang-orang yang lebih awal masuk surga, orang-orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari Idul Fitri ini, setelah kita membesarkan asma Allah melalui takbir, tahmid dan tahlil, setelah kita ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, setelah sebulan penuh kita puasa di siang hari dan tarawih di malam hari, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan diri kita, mengembalikan kita kepada kemanusiaan kita, pada fitrah kesucian kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan diri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Cobalah kita ingat kembali dan kita amati bersama. Mungkin pada tahun yang lalu ataupun pada bulan Ramadan yang lalu, kita masih berkumpul bersama dengan keluarga, masih berada dalam pelukan sang ibu, dan masih merasakan cinta dan kasih sayang seorang ayah dan seorang ibu, kedua orang tua kita yang menjadi cahaya dalam kegelapan, menjadi penuntun dikala kita jatuh, membina dan merawat kita mulai dalam kandungan sampai kita dewasa. Akankah kita menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih? Akankah kita akan menjadi anak yang durhaka, yang tidak mau melihat senyum di bibir mereka yang telah banyak berkorban demi membina dan merawat kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mohon maaf mengapa kita menjadi anak yang terbaik, menjadi anak yang soleh dan solehah, mengapa kita mendapatkan pendidikan yang terbaik, mengapa kita mendapatkan rezeki yang banyak dan barokah. Demikian itu tidak lain dan tidak bukan karena adanya berkah, barokah, doa dari ayah dan ibu kita. Melalui kesempatan yang penuh barokah ini, Khotib mengetuk hati kepada siapapun yang hadir di kesempatan yang barokah ini. Ingatlah seluruh amal ibadah kita, salat kita, ibadah puasa kita, infak kita, sedekah kita, zakat, bahkan haji dan umroh kita, seluruhnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala jikalau ayah dan ibu kita belum meridhoi seluruh amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tua, yang hari ini selalu menyakiti kedua orang tuanya, mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa saat yang lalu, pada tahun yang lalu kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah memukul ayah dan ibu kita. Beberapa kali kita mendobrak pintunya. Beberapa kali kita menggertak ayah dan ibu kita. Bahkan kita menjadi musuh dalam hidup dan kehidupan mereka. Istighfar, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hari ini masih ada anak yang hadir di majelis yang mulia, yang diberkahi oleh Allah, ini masih ada yang punya dosa, punya kesalahan kepada ayah ibunya, sesungguhnya wahai saudara-saudaraku, salatmu tidak akan diterima oleh Allah, infakmu tidak akan ditolak oleh Allah, bahkan puasa hajimu sah tetapi tidak diterima seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika masih ada dosa dan noda yang pernah kita titipkan lewat lisan kita kepada ayah ibu kita sehingga membuat sakit hati mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita kembali melihat dan mengenang seluruh perjuangan ayah dan ibu kita. Semuanya, tataplah wajah ibunya. Yang masih mampu melihat ayah ibunya tersenyum bahagia adalah merupakan satu nikmat yang tak terhingga nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menatap seorang ibu, kata Nabi, adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharu fi thalathatu asya'an ibadah. Nadharu fi wajhil abawaini wa fil mushafi wa fil bahri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melihat pada tiga perkara ini adalah ibadah. Melihat kepada wajah kedua orang tua, melihat mushaf yaitu Al-Qur'an, dan melihat laut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tapi mengapa kita selalu melihat dan memandang ayah ibu kita dalam tatapan yang sinis? Karena kenapa? Mungkin karena hanya masalah harta, mungkin karena masalah warisan, sehingga kita menentang orang tua kita, sehingga kita berbuat semena-mena di hadapan ayah ibu kita. Coba kita lihat kembali bagaimana perjuangan seorang ibu kita melahirkan kita ke muka bumi ini. Darah bercucuran, keringat tidak lagi berhenti. Ibu menangis di hadapan Allah, dan setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah doa dan harapan untuk anak-anaknya. Demi Allah, mengapa kita hari ini menjadi anak yang sukses? Mengapa hari ini kita menjadi anak-anak yang berhasil? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena doa ayah dan ibu kita. Setiap malam ibu kita berdoa, "Ya Rob, jadikan anakku anak yang soleh. Ya Rob, jadikan anakku adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Rob, jadikan anak-anak kami anak yang terbaik. Jadikan nasib mereka lebih baik ketimbang ayah dan ibunya." Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Demi Allah, saat ini dikala kita sukses dan kita sudah mendapat harta yang banyak, setelah kita menjadi anak yang terbaik menurut ayah ibu kita,
kemana semua anak-anaknya? Terkadang telah kita sukses, kita lupa dengan ayah dan ibu kita. Jikalau ayah dan ibu kita kaya, anaknya akan jadi raja. Tetapi terkadang jikalau kita anak yang sukses, terkadang orang tua kita, kita jadikan sebagai buruh, bahkan dijadikan sebagai pembantu. Istighfar, mohon ampunlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tataplah wajah ayah ibumu, kata Nabi, dengan tatapan kasih sayang. Maka siapa anak yang menatap wajah ibunya dengan kasih sayang, maka pahalanya terbesar baginya tidak lain dan tidak bukan adalah haji mabrur. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa, kata Nabi, yang datang, siapa anak yang datang menatap wajah ibunya dengan tatapan kasih sayang, kataballahu lahu hujjan mabrura, Allah akan menuliskan baginya satu pahala haji mabrur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kesempatan yang baik ini di khutbah Idul Fitri yang barokah ini, semuanya yang hadir yang masih mampu menatap wajah ibunya, datanglah, tatap wajah ibumu dengan tatapan kasih sayang. Yang masih mampu mencium jari jemari dari ayah ibunya, ciumlah tangannya sebelum keduanya meninggalkan kita, sebelum keduanya masuk ke dalam alam barzah. Mungkin hari ini ada anak yang sudah tidak bisa menatap wajah ayah dan ibunya karena meninggalkan kita. Hari ini masih merasakan sedih yang teramat sangat, rindu menatap wajah ibunya, dalam doa berkata, ya Rob, hari ini kami rindu menatap wajah ayah ibu kami. Kami rindu menatap wajahnya yang ikhlas kepada kami anak-anaknya. Tapi ya Rob, kami akan maklum, kami adalah makhluk yang terbatas. Kami adalah makhluk yang tidak punya apa-apa. Aku lebih cinta ayah ibu kami ketimbang diri kami. Oleh karena itu, ya Rob, masih ada harapan kami kepada Engkau, ya Rob. Pertemukan kami pada ayah ibu kami kelak di surgamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan kita berharap semoga ibadah yang telah kita lalui satu bulan yang kemarin, apakah bentuknya puasa Ramadan, sedekah, sholat dan yang lain sebagainya, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mengakhirinya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengabulkan apa yang kita inginkan pada saat-saat sekarang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah negara kami senantiasa dalam keadaan aman dan sentosa. Berikanlah kepada kami rezeki yang banyak dan barokah. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat-Mu, ya Allah. Lindungilah kami dari keburukan-keburukan musuh kami, ya Allah, dan para pendengki. Ya Allah, jagalah pemimpin-pemimpin kami dan berilah hidayah kepada mereka. Berilah hidayah kepada mereka untuk melaksanakan syariat Islam dengan benar, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa kaum muslimin, yang laki-laki maupun yang perempuan, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya Rob, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jagalah kami dari azab neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami yang kami lakukan pada bulan Ramadan. Ampunilah kami, berilah kami hidayah agar kami senantiasa menjalankan ketaatan kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu sampai ajal menjemput kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami tetap teguh di atas pernyataan yang benar di dunia dan akhirat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami.
ampuni dosa kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana dzalamna anfusana. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma